30 menit kita di sini tanpa suara, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jelek banget ya. Yo, what's up guys? Berjumpa lagi dengan aku, Mevels. Dan kali ini kita mau lanjutin lagi Growtopianya guys. Jadi di sini aku udah pakai set ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian kemarin pada bilang, "Bang, kenapa nggak pakai set ya?" Sekarang udah pakai guys ya. Kalian bisa lihat nih ya setnya ya. Oh my god. Jadi di sini aku pakai cape cosmic ya, karena waktu itu si Adit yang nyaranin, "Vel, kamu pakai kosmik kayaknya cocok deh. Kamu suka hijau kan?" gitu. Dan aku ya keren juga ternyata guys ya. Oh my god. Dan di sini aku pakai helmnya ya dari subscriber. Terima kasih helmnya, aku suka guys. Jadi kemarin-kemarin aku tuh milih-milih mau pakai hijau-hijau yang lain, cuman kok nggak matching gitu kan. Coba pakai kodok. Nggak matching guys ya. Kalian bisa lihat itu ya. Kayak gitu bentuknya ya. Ya, dan akhirnya aku memutuskan pakai helm tadi guys. Itu helm udah keren banget sih ya. Lihat nih. Oh my. Oh, kenapa jadi nggak pakai baju gini ya? No, mantap guys. Dan ya kalian bisa lihat guys, setku udah kayak gini ya sekarang ya, dan kayaknya aku nggak bakal ganti lagi. Dan kalau misalnya kalian kayak mau donate baju, udah guys, cukup ya. Bajunya banyak banget ini, inventornya lihat guys sampai nggak cukup. Tapi thank you banget ya yang udah mensupport aku sampai sekarang guys. Dan di episode kali ini guys, aku bakal liatin ke kalian speed up-nya bikin base baru guys. Jadi di sini aku bikin base baru ya. Kalau ini tempat farmku ya, ya. Kalian bisa lihat nih gede banget ya kayak biasanya ya. Nggak ada pohonnya itu, Bang. Itu isinya apa ya? Nggak tahu, ini belum kutanam guys. Jadi di sini ini adalah khusus F-tank ya. Kalian bisa lihat ini ya. Ini adalah udah ada tanaman-tanaman F-tanknya ya. Dan ya ini nanti mau tak ganti karena ya harus nunggu 4 hari guys, bayangkan. Dan di sini aku udah punya banyak word, thank you banget buat kalian yang udah bantuin. Ya guys, dan kita akan langsung tunjukin aja ya speed up bikin base-nya ya. Kalau misalnya aku langsung ke sana itu udah jadi guys. Jadi kita liatin speed up-nya aja ya. Let's go.
guys, kalian bisa lihat yang sekarang udah keren banget bentuknya. Oh my god. Dan di sini kalau misalnya di speed up itu nggak ada ya, dan ini udah ku kasih kayak fan sementara. Oke, kita sabar dulu ya. Hai. Dan ini udah nice banget buat aku guys. Aku udah puas banget dengan bentuknya ini, sumpah ini tuh. Oh ya, kemarin ini juga belum ditunjukin. Jadi ini di ini kemarin dikerjain sama si Sin. Yang lainnya juga dibantuin sama teman-temanku yang lain ya guys ya. Sama kacung-kacungku, kacung-kacungku yang lain ya. Sama kacung-kacungku yang lain. Dan di sini oh my god, ini udah keren banget, men. Kemarin tuh ini warnanya putih. Sekarang udah jadi kayak gini, udah oh my god, keren. Dan di sini ada pintu guys. Ini adalah pintu untuk ke atas kalau misalnya kita mau ke tempat dance-dance. Oh my god ya. Oh nih. Ew, ew. Ew, ew. Ah, pasti Bang udah jelas betul. Dan ya, aku paling suka lobbynya sih sekarang, tempat spawnnya ya. Banyak burung. Oh my god. Oh my god. Keren banget guys. Oh my god. Dan aku seneng banget guys. Thank you buat kalian semua yang udah support aku sampai sekarang. Dan ini udah oh my god, seneng banget sih aku. Ya walaupun katanya banyak yang bilang, Bang ini kok sekarang sempit banget Bang, tapi memuaskan guys. Enak dilihat. Oh my god. Ya guys, mungkin sampai disitu guys video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share guys ya. Dan bila kalian tertarik dengan video kita, kalian bisa ikuti dengan subscribe atau berlangganan. Oke guys, sampai jumpa di video or live streaming selanjutnya. Bye bye.